Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So hari ni sebenarnya abang nak buat unbox, tapi sebelum unbox tu abang nak diffuse satu blend lah. Okey. Sebab abang pun sebenarnya baru balik baru baik. Demam, batuk semua kan. Okey. Jadi batuk tu hujung-hujung lah, semua pun dah hujung-hujung dah. Alhamdulillah dah makin baik. So hari ni abang nak diffuse. Yang pertama sekali Tif. Okey, kalau kau boleh tengok Tif kat sini. Kemudian ada RC dan juga Amen. Okey. So abang akan blend ni sebelum buat unbox ni. Hari-hari setiap pagi, setiap petang dan juga malam abang memang titik. Okey, 3 titik Tif. Kemudian abang tambah RC 3 titik juga. Kemudian lemon. Lemon pun 3 juga. Saya nak keluar ke apa? Tu. 2 3. Oh. Okey. Okey. So abang dah letak RC, lemon dengan Tif. Kemudian tambah air masak. Okey. So kita tutup. Lepas ni baru lah sedap nak buat unbox. Okey. Ha, ni diffuser lantern. Lantern ni cantik. Okey. So kita tengok, kita on eh. Oh, tak unplug lagi. Sorry, tak on plug buat. Okey. Kita on. Kita boleh pilih color mana kita nak. Hijau. Oh, hijau cantik. Lebih biru. Biru lah. Okey. So kau boleh tengok dia diffuse. Eh. Tersap lah. Okey. So ni salah satu alternatif lah untuk abah merawat dirilah. Tapi kurang macam tu kan. Selain daripada ubat-ubat yang kita ambil, ini pun salah satu terapi juga. Dan alhamdulillah setelah 3 hari penggunaan ni nampak makin kurang lah. Alhamdulillah batuk pun dah makin hilang semua sekali. Sebab kita gunakan Tif, RC dan lemon ni lah. Okay, jadi pada korang yang nak cuba, boleh hubungi nombor abang, nanti abang letakkan dekat description. Korang boleh WhatsApp je. Call, abang tak angkat. WhatsApp je. Okay? So, jom kita mula unbox. Oh, okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita. Okay, yang seterusnya ni abang nak buat unbox barang yang abang baru beli. Dah ramai dah orang guna dan feedback pun antara yang bagus. Semalam baru sampai. Jual ni abang nak buat unbox lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita potong terus. Inilah dia barang dia. Trio. Food steamer. rumah abang teringin. Ada lebih, belilah. Okey, untuk kegunaan sendiri, kita tak ada masalah. Kita nak beli ke apa ke kan. So kita belilah. Okey, so kalau korang tengok kat sini, ni adalah Trio Food Steamer. Okey, kalau ikut dekat sini, dia punya kapasiti dia, kalau korang tengok ni lah, 10 plus 10 liter jumbo capacity, 60 minute timer, strong durable,
Apa tu lagi? Tapi banyaklah. Okey, ini model dia. Kalau kau tengok model dia TFS18 foot steamer. Okey. Dekat sini kita boleh tengok. Okey, ni packaging dia macam nilah. Okey. So kita buka terus. Apa tengok feedback sebelum ni macam okey lah. Jadi banyak juga cari food steamer yang lain banyak je dekat pasaran, tapi ini antara yang dapat feedback yang baik. Jadi kita ambil inilah trio ni. Lagi satu, dia punya kapasiti dia besar. Tak macam ada setengah tu kapasiti kecil tapi lagi mahal lagi daripada ni. Apa tak pasti, tapi bawah 200. Ini adalah bawah 200. Tu kat sini ni packaging dia. Okey. Macam biasa. Okey. Kemudian, oh dia ada plastik terus. Ya. Apa lagi ada dalam ni? Oh tak ada dah. Tak tepi. Okey. Kita buka plastik ni. Ini dia punya steamer. Okey, yang pentingnya plug. Malaysia punya plug lah. Okey. Dekat depan dia macam ni. Kalau korang tengok dekat sini, untuk nasi 30 ke 35 minit. Tu ada ikan, chicken dengan vegetable. Ini dia punya timer. Ini air dekat bahagian dalam. Okey. Part ni boleh cabut. Ni part ni dia macam plastik je sebenarnya. Kau tengok eh. Part ni dia macam plastik je. Okey. Eh? So bahagian bawah. Okey. Ini boleh cabut. So nanti air tu kita akan fill kat sini lah. Air. Kemudian kita akan letak benda ni. Okey, letak benda ni. Letak air. Ini baru kita on dia punya timer lah. Okey, kalau korang tengok sini. Okey, ni dia punya penutup. So, korang tutup macam ni dulu. Okey, so ini kita tolak tepi dulu. Kita tengok dia punya plastik. Container ni. Okey, oh dapat lah. Semua warranty card semua dapat eh. Daripada Trio. Okey, nanti link abah akan letak kat bawah, abah beli kat mana. Okey, ni dia punya penutup atas. Ini ring. Ring antara dua ring antara dua container. Okey. Saya dapat mangkuk juga kecil. Sukatan air lah. Untuk air dalam tu kan. Okey. Ini letak tepi. Okey, kita tengok container dia. Besar ke tak besar? Oh, besar lah. Untuk whole chicken, kalau korang jenis yang belah bagi dia terkangkang tu, ini lebih daripada muat. Lebih daripada muat. Kalau ikut ni pisau kan. Ha. Tengok. Tu. Dia punya ukuran dia. Pisau tu. Tu sampai ke bottom dia lah. Okey. Ha, lebih kurang sampai sini. Okey, besar juga ah. Bukan besar, besar pun. Okey. Jadi kita letak sini dulu. Kita buka yang next. Okey. Container dia sama je, tak ada beza pun atas dan bawah. Sebab rasanya takkan dia nak kena buat beza kan. Okay, so kalau macam ni, kalau aku tengok dia tak boleh letak dia tak boleh letak macam tu. Okay, jadi kita kena pakai ring ni. Kita letak kat sini. Tu ring dia. Okay, kemudian baru kita letak ni.
Dan baru kita letak dekat sini. Tada. Okey, dan seterusnya penutup-penutup dia, dia tak ada handle yang pegang macam tu. Dia jenis kepit macam ni je. Okey. Dan build quality pun dengan sama dengan ni. Dia bukan soft plastik. Dia tak nampak cheap pun, tak nampak murah pun sebenarnya. Nampak mahal sebenarnya. Tapi quality A lah, quality Denmark A. So, ada 3 hole dekat sini. Dekat sini tak ada. Dan handle. Tak apa. Kali ni punya produk very good. So dia punya build quality pun boleh tahan lah. Cuma bawah ni nampak macam very cheap plastik lah. Tapi dia punya container atas ni very kira grade A jugalah. Walaupun nampak macam plastik murah je. Lembut je sebenarnya kalau kau tengok ni. Okay. Tapi dia punya build quality dia grade A lah. Okay. So nanti Abah akan cuba masak dalam ni. Jadi korang stay tune lah untuk next video. Cara-cara memasak menggunakan Trio food steamer ni macam mana. Nanti kita tengok macam mana dia pergi nanti. Okay. So itu saja pada Abah kali ini untuk sesi unbox. Kita jumpa di next video. Okay. Assalamualaikum.